Irawan dari Natuna. Saya ingin menyampaikan keterangan yang ada di mana Kolonel Heri Setiawan yang satu dari 53 orang yang ikut dalam kapal dari Nanggala 402. Saya mengenal sosok Pak Heri Setiawan itu, dia merupakan pemimpin yang baik. Selama beliau bertugas di Natuna sebagai Komandan Lanal Ranai, seingat saya tahun 2018 kala itu, beliau itu sangat aktif sekali dengan para pemuda dan beberapa kali juga mengikuti kegiatan Sarasehan Kebangsaan yang dilaksanakan oleh jurnalis Natuna, di mana beliau selalu memberikan pesan-pesan edukasi terhadap generasi penerus Natuna terhadap potensi yang ada di Natuna itu sendiri. Saya merasakan sosok beliau itu sosok yang sangat baik, taat ibadah, dan selalu memberikan pandangan yang luar biasa terhadap kami. Dan dengan ada kejadian insiden kapal selam itu, ya saya secara pribadi ya, turut berduka cita atas kejadian itu dan penuh harapan semoga kapal selam dan juga kru insya Allah masih bisa dapat ditolong. Dan pengukuhan Komandan KRI Alugoro Bak 05 di Selat Lambak. Sekaligus tadi saya juga dengan Bapak Kapolri meresmikan Mako Guspurla dan Posko Keamanan Laut terintegrasi. Dengan harapan setelah selesainya pembangunan ini, kita bisa secara bersama-sama untuk berkoordinasi, berkolaborasi terkait dengan permasalahan yang ada di laut, baik dari TNI, Polri, Bakamla, dan unsur-unsur yang lain. Kita ketahui bersama bahwa alutsista termasuk sarana pendukung seperti fasilitas labuh merupakan komponen utama sistem senjata armada terpadu yang memiliki nilai sangat strategis. Oleh sebab itu, dengan diresmikannya KRI Alugoro 405 di Selat Lampa ini akan memiliki nilai deteren dan nilai strategis di kawasan. Itu adalah harapan kita semua. Terima kasih.